Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada 3 rekomendasi buat kalian semuanya. Unit yang spesial memang buat big game ya teman-teman. Nah ini dia yang kalian pada suka. Unit yang enaknya buat big game, powernya besar dan juga bawahnya pun juga enteng ya teman-teman. Nah ada 3 rekomendasi ini teman-teman, ada 2 unit senapan angin Predator OD38 dan 1 unit senapan angin Marauder ya teman-teman. Bagi kalian yang pengen promo gratis ongkir, nah ini cocok sekali promonya, spesial gratis ongkir ya teman-teman. Nah kemarin yang cuci gudang kita belum gratis ongkirkan, soalnya memang potongannya udah banyak banget ya teman-teman. Kalau yang ini ya kita gratis ongkirkan. Harganya berapa mas? Nah nanti disimak baik-baik tentang harga, spek dan juga bonus-bonusnya ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga ya teman-teman di share ke teman-teman kalian semuanya ya. Salam Merdeka Nusantara Baru Indonesia Maju Merdeka. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin Marauder ya teman-teman. Marauder itu sama saja gitu ya. Kalau di grafiran ini namanya Marauder ya, mantep banget. Nah ini Marauder ini ya teman-teman, untuk harganya kita langsung kasih tahu harganya. Kalau pengen beli unit plus bonusnya aja ya teman-teman, belum paket full set, harganya cukup menjadi Rp2.300.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp3.000.000 saja. Kalau sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Mantep banget teman-teman. Oke ya, harga full setnya cukup Rp3.000.000 saja. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari Marauder ini, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Mantap sekali teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini banyak dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah, meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman, ini chambernya masih chamber tumpuk. Wah, berarti memang ini cocok sekali buat big game, soalnya kalau pakai chamber tumpuk, nah itu keluar anginnya, powernya itu sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi sangat mantap sekali buat big game ini, sangat cocok sekali kita mainnya di power. Kalau laras lebih dari 4,5 mm di sini tidak ada ya teman-teman. Kami jualnya barang yang legal saja, yang halal saja ya teman-teman. Yang penting aman, bisa membantu kalian buat berburu hama yang ada di kebun Anda semuanya, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk pelurunya, apalagi ini cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain, udah double ring, jadi daya robekannya pun juga besar ya, mantep banget. Kenakan area fatal, area intimnya pasti akan tumbang juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk perawatan laras ya, kalau mau membersihkan larasnya, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, nanti alurnya biar bersih, akurasinya bisa membaik lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk pelindung larasnya di luar ini menggunakan bahannya dari Dural, pakai OD19 ya, mantep banget teman. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini bisa dipasangin perdam juga di depan sini ya teman-teman, mantep banget. Nah mantep sekali, nanti kalian dapat bonus perdam, perdamnya OD38, perdam Muki Ultimate, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke mantap sekali teman-teman. Nah untuk
bahan tabungnya. Nah, ini lanjut ke tabung. Tabungnya ini menggunakan tabung OD38 ya, teman, bukan 500 cc. Nah, OD itu besar luarnya ini ya, teman, pakai OD38, bahannya dari Dural, pakai ya Dural ya, teman-teman. Mantap banget untuk kapasitas aman angin ada di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit, kalau tabung kecil seperti ini ya paling 20 kalian ya, teman, mau setelan besar ya mentok-mentoknya ya segitulah ya, teman-teman, tidak bisa banyak beda dengan yang 500 cc, bisa 50 kali lebih, bahkan sampai 100 kali. Kalau yang OD38 ini ya memang agak sedikit ya, teman, 20 kalian biasanya udah habis. Nah, itu dari angin 2700 sampai 1500 ya, teman-teman, bukan sampai 0. Kalau kalian habiskan sampai 0 berbahaya, nanti ngisinya agak susah ya, teman-teman. Jadi untuk ngisinya juga di amannya saja 2700 2800 PSI, biar silat dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, teman-teman, amannya di segitu ya. Habis dimainkan, habis buat nembak, buat berburu, diamankan di 1500 PSI. Kalian simpan sampai berminggu-minggu pun 1500 pun aman ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk melihat tekanan angin tersebut ada di depan sini ya, teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah depan, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler ada di sebelah kanan sini ya, teman-teman. Kalau kalian pengen yang pakai manometer di samping pun juga ada, nanti ada pilihannya juga ya, teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini masih menggunakan chamber tumpuk, bahannya dari Dural seri 6 ya, teman-teman, mantap banget. Nah, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Tarikannya pun udah pakai tarikan seat lever juga, triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Popernya ada yang popper warna coklat, ada popper warna putih seperti ini juga ya. Untuk setelan power ada di luar sini ya, teman-teman. Nah, kalau kalian puter sebelah kanan dia agak kendor untuk powernya, agak irit. Kalau diputer sebelah kanan dia kenceng untuk powernya, kalau puter sebelah kiri agak irit ya, seperti itu. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin FX Marauder ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah ini masih di seputaran chamber tumpuk, tapi ini udah beda versi ya. Nah, ini yang versi Predator, teman-teman, mantep banget. Nah, ini Predator OD38 yang masih pakai chamber tumpuk ya, mantep banget. Ini powernya juga sangat-sangat mantep sekali ya, teman-teman, powernya power besar, power yang sangat mantep sekali ya. Oke ya, teman-teman, nah untuk harganya Predator OD38 ini ya, teman-teman, untuk harga kalau pengen beli unit plus bonusnya aja cukup Rp3.200.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS ya, teman-teman. Dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya, mantap sekali, teman-teman. Nah, untuk Predator OD38 ini pakai chamber tumpuk. Nah, untuk larasnya juga menggunakan laras pilihan dari CV Asodor. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jari dan bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya juga yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya, teman-teman. Larasnya menggunakan kaliber 4,5 mm juga ya, teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja, buat buruan big game, buruan besar pasti akan tumbang juga. Kenakan area fatalnya pasti akan tumbang juga ya, mantap sekali, teman-teman. Nah, ini bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya tadi ya, teman-teman, kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya, apalagi pelurunya cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain, daya robekannya besar, jadi mantap sekali ya. Pokoknya oke sekali, cocok sekali. Memang ini senapan khusus buat big game, apalagi senapannya yang sangat enteng, bukan pakai tabung 500 ya, teman-teman. Nah, tapi masih menggunakan tabung OD38 ini ya, mantap sekali. Bagi kalian pecinta big game ini sangat cocok sekali, bentuknya juga ganteng sekali dan juga sangat mantap entengnya ya, teman-teman, mantap banget. Nah, untuk luar
harusnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD19 juga. Ini bahannya dari Dural juga ya teman-teman. Nah untuk perawatan laras yang dalam seperti tadi, kalau mau membersihkan larasnya habis menembak ya diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar bersih untuk daleman larasnya ya, seperti itu teman-teman. Dan juga depan sini ya teman-teman, nah ada drat juga buat pemasangan perdam, nanti kalian dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38 untuk kapasitas sama angin juga sama 2700-2800 PSI ya teman-teman. Nah diisi diamannya saja biar seal yang dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Jadi kalau ada kebocoran, nah udah ada antisipasi, bawakan spare part cadangannya juga. Mantap banget teman-teman. Nah ini banyak tabungnya dari Dural pakai OD38, mantap banget. Nah untuk manometer ada depan sini ya teman-teman, manometernya ada depan sini. Nah kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah untuk pengisian anginnya ya teman-teman, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nah untuk luar pompanya ini pun juga ada ras buat pelindung tabungnya juga ya teman-teman. Ini tidak hanya buat pelindung tabungnya saja tapi ada fungsinya juga ya teman-teman. Nah di samping-samping sini ada kayak dratnya ya teman-teman. Nah ada relnya, nah ini bisa dipasangin laser atau senter kalau kalian punya ya teman-teman. Nah ini juga bisa dipasangin. Di bawah sini juga ada rel buat pemasangan bipodnya ya teman-teman, mantap banget. Bipod juga bisa dipasang di bawah sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini masih menggunakan chamber tumpuk, banyak dari Dural seri 6, pembuatan juga semi CNC ya teman-teman. Dalemannya masih daleman baja ya, mantap banget. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya masih menggunakan trigger, udah menggunakan trigger match ini ya teman-teman. Udah ada safety trigger juga, kalau didorong ke sebelah kanan dia otomatis kunci, kalau ke sebelah kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah untuk cancel kokang hanya ada di sebelah kiri ya, mantap banget teman-teman. Nah, untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga ada di luar, kalau diputar sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya, yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit menjelaskan spek dan juga harga promo dari unit senapan yang bocah kok bocah Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya, nah ini Predator OD38 yang pakai chambernya monoled ya teman-teman. Nah ini pakai chamber monoled, jadi keluar anginnya agak lebih stabil ya teman-teman. Ruang ledaknya pun juga besar, seperti itu teman-teman. Nah ini sangat mantap sekali. Nah untuk Predator OD38 ini pakai chamber monoled ini ya teman-teman, kalau pengen beli unit plus bonusnya aja cukup Rp3.300.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.000.000 saja ya, Rp4.000.000 saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, Predator OD38 ini pakai chamber monoled ini, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya juga sama, menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm. Untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja kena area fatal ya teman-teman, pasti akan tumbang juga. Apalagi pelurunya cocoknya pakai Hercules, daya robekannya pasti juga besar ya, mantap banget. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini ada penutup larasnya juga ya teman-teman, nanti kalian dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk dari segi tabungnya ini udah menggunakan tabung OD38 untuk banyak
harganya dari Dural untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa ya 20 kalian 30 kali masih bisa ya teman-teman. Nah, tabung ODT 8 ini memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak ya teman-teman, soalnya memang pakai tabung kecil seperti ini, apalagi powernya memang power spesialis big game, power besar ya teman-teman. Jadi memang ya untuk jumlah tembakannya memang agak lebih sedikit diisi. Diamannya juga ya teman-teman 2700-2800 PSI, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nah, pokoknya kalau udah habis ditembakkan ya teman-teman, jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu di 1500 PSI. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah, ini luar tabungnya juga ada ras buat pelindung tabungnya ya teman-teman. Ini juga ada rel di bawahnya sini, bisa dipasangin bipod juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolith, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga ya teman-teman. Nah, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan ya popper bisa maju mundur, ada yang popper cangkul, ada juga yang popper GTR ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet ya teman-teman, di bawah sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk rail teleskopnya ini udah menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah ini menggunakan rail teleskop pikat ini ya teman-teman. Kalau kalian terlalu tinggi mau pasangin teleskop yang di bawah sini, nah itu railnya pakai rail pikat ini OD22 ya teman-teman. Kalau yang atas menggunakan rail teleskop rail 11 ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk setelan power ini udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber monolith ini. Yang minat ya teman-teman langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa juga COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Nah, kalau mau COD wilayah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, nah itu kalau gak berani DP ya dikenakan foto KTP. Nah, kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP ya teman-teman. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber monolith ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin yang pakai tabung OD38 ini. Kalian sukanya yang mana? Barangnya ready semuanya. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, tidak usah pakai aplikasi apapun ya teman-teman. Untuk garansi 3 unit ini ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Garansi akurasi meliputi kalau terjadi ngaca ya teman-teman. Nah, kalau sebelum 2 minggu bisa dikembalikan larasnya ya teman, bisa komplain ke kami juga. Kalau udah lebih 2 minggu ya kalau ngaca ya itu bukan garansi lagi. Kalau garansi tabung ya teman-teman, nah itu meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya juga, kita pandu dari sini untuk pergantian seal atau apapun ya teman-teman. Oke, seperti itu dia ya teman-teman, kalian udah mengerti semuanya. Nah, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin OD38 ini. Oke, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.